teman-teman. Ketemu lagi di channel saya seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temanya hari ini kita bongkar radiator detemen ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa ya dukungnya, like, subscribe, komen. Hati-hati teman-teman, terjepit tangan. Wah, luar biasa ini. Besar sekali ya radiatornya itu. Jadi nyangkut di bawah. Ada dua orang angkatnya. Di bawah aja sambutnya, di bawah. Ini ada kebocoran ya radiatornya. Kayak radiator anu. Ya teman-teman, air radiator ini gotong royong ngangkatnya ya, karena besar. Nah, begini rupanya radiatornya detemen ya, mobil Eropa. Kita lihat dari depan, wah besar sekali ya. Sandarkannya nih sebelah itu ya. Ini aja ini apa? Kayak pipa ya. Iya teman-teman. Ini tempat kipas blower. Ya. Luar biasa besarnya. Ini dua orang aja teler ngangkatnya nih. Berat kah? Berat sekali pak. Iya kah? Aduh, pengerjaan setengah hari ya, karena terlalu banyak bautnya ya. Setengah hari, dua hari. Hai, dua hari? Astaga. Dua hari baru selesai ya. Luar biasa. Luar biasa sekali. Kenapa? Bocor deh ya? Anu, buntu. Oh, buntu. Iya. Lagi buntu dia teman-teman. Oke, kita pastikan di atas, cek lokasinya dulu. Nah, jarang sekali kita nurunkan radiator detemen ya, radiator detemen mobil Eropa, sangat besar ya. Dia menggunakan pambel besar ya, dia mesin-mesinnya ya. Tapi ini diunggit. Satu orang greasing konco, mau muat kriston nanti. Gak apa-apa, aman. Hanya helm tuh penting tuh kalau kerja, karena kalau ada benturan. Jadi ya teman-teman nih, kita cek. Hah? Aku kerja dulu, aku greasing dulu. Ya, greasing legit. Ya, inilah pekerjaannya. Orang bagian mekanik ini harus kerja berat. Peralatan-peralatan yang dibutuhkan tadi ya, ini dia. Oke, kita pindah ke sebelah. Ya, teman-teman ya.
mungkin teman-teman ingin tahu bagaimana caranya menaikkan kabinnya ini. Ini cara menaikkan kabinnya, teman-teman, dia pakai kunci ya, di sebelah kiri kalau tidak salah itu. Kita cek dulu. Cara menjungkit kabin kalau detemen di sini dia. Nah, ini dia. Nah, ini yang dimainkan, teman-teman. Jadi kalau mau jungkit detemen, sini dia. Nurunkan pun sama, teman. Angkat naik, nurunkannya gini. Itu dia. Ini dia. Di sini dia manual ya, pakai kunci menaikkan dongkrak. Karena ini yang dongkrak dia. Nah. Habis dongkrak naik ke atas. Nah. Ini sok kabin ya. Jadi menjungkit kabin ya pakai kunci ya, digoyang-goyang kuncinya, kabinnya jungkit ya. Caranya menjungkit kabin kalau detemen ya, itu tadi teman-teman. Oke, kita kenalkan dulu. Oke, ternyata kelihatan ini hilang tuh. Oke, teman-teman, kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.